Aduh, tanggal tua, gajian belum gajian, pusing nih, anak sekolah udah kenaikan kelas, pasti biaya nambah. Ini banyu sing ndi ki. Aduh. Tapi percaya Dodi mah anaknya rajin, pasti naik kelas. Pasti. Aduh. Jaga proyek. Wis. Gagam kenen pasti keren lah. Maling gak wedi. Istirahat dikit lah, kok bengi jaga maning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mancing. Aduh. Nah, apa? Hilang kan duit teh? Apa? Putus cinta? Balik-balik sekolah nangis bapak kenen. Menang menang raya. Aduh. Sirah gue ampun. Priben sang gue masih akeh beli. Masih akeh. Si nangis bae nang apa? Beli munggah. Masuk beli munggah. Iya. Sirah gue pinter, paling cerdas. Anaknya paling cerdas yang paling ning kelas sih. Coba dulu nengok. Kenapa rapot? Iya. Bikin rapote menang Ira wis gede-gede SMA nangis bae. Lapor hasil belajar peserta didik MA Alika Karanganyar. Tenang. Kin bener dak Ira? Iya. Dodi Gunawan. Iya. Ya, tenang kok dikit. Taruh dulu. Buka dulu. Semester berapa? Semester 2. Astagfirullahaladzim. Ih sekolah tapi benilai ECKB anak sing kosongnya ini ada yang kosong. Waduh, sekolah beli dah gak dinai lu. Sekolah beli dong. Beli lah. Beli mendi tapi beli. Kita yakin sebagai wong tua siraku ase pinter anak bibit pinter tanya bapak ya leh pinter si aja nangis baik. Nah ada bibit pinter buktinya apa? Beli percaya leh bukti itu lah oleh piala ake kuno olimpiade lu ake masa beli naik sekolah ribet sih. Wes kotak marah sih guru ya. Iya marah kene masa lo beli sekolah aneh laka ya. Wes kok marah ini umeh be. Iya, atau stok iki ini sekolah aneh. Wah bapak marah mono beli percaya bapak anaknya bapak masa beli pinter makanya beli naik kelas. Wes beli percaya kurang ajar marah kene. Wes ceh gawangin yang tas. Wes sore ada ceh neng wong ayo idiot anak asli pinter. Bapak lu weruh sih aku pinter wong e. Buktinya apa? Buktinya kamu tuh dari kelas 10, kelas 1 tuh udah dapat piala. Nih piala ini nih. Kecokot deh. Tuh, iki piala sampai bulukan akeh sawange, banyak sawange tuh. Ini juara kamu nih. Juara 2. Gerak jalan. Ini sering main gerak jalan. Sering. Kerasa ini di. Eh, ini dia Pak Guru. Ini sekolahan kan. Nah, kan olimpiade jelas. Kuno kan olimpiade matematika. Juara 1. Nih, kan enggak sih masa beli naik. Beli percaya le, Bapak le. Wis. Beli percaya. Wis, Bapak wis. Jangan nih. Kan kalau ini piala asli ya lo. Piala kan ki sebenarnya sih oli tuku. Astagfirullah oli tuku. Jadi membodoh bapak. Iya. Sirak bakal makan arane membodoh cung beli kena. Jadi asli ya lira likin oleh tuku. Oleh tuku. Astagfirullah. Ambil bapak lu seneng. Ya Allah. Tapi tetap beli percaya. Para kita guru ayo. Yo para kita masa mungkin lah lihat anak kita beli naik lo. Pasti naik sebenarnya. Ayo naik kali. Terus oke apa nih? Oh dikit tempat dua hari. Anak belakang ditinggal bareng dua. Oh dikit cung. Oh dikit. Aduh. Aja nangis baik.
bocah kan tinggal-tinggal bae bapaknya ditinggal. Dode. Nanti ah main tinggal-tinggal bae kelas salah terbeli ini tuh. Ini di kelas lah. Masuk. Ini kelas guru we. Ayo cari. Gini. Wah, bener-bener salah iki kelas ireng ini. Lu kelas 12. Gini ge. Tadi ini kan yang kalian ranking. Iya. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak, permisi. Iya. Ini Pak Guru ya? Iya. Ya. Pengen ngobrol, Pak. Oh iya, enggak, Pak. Silakan. Ya. Duduk. Duduk. Aju yang rapi, yang rapi. Nih. Ya, yang rapi, Dodi. Kantor. Duduk nih, Pak. Enggak, Pak. Mana, Pak? Udah namanya berdiri saja udah berdiri udah. Laki-laki harus bisa berdiri ya siap apalagi pagi-pagi harus berdiri siap. Ya ada perlu apa Pak sini Pak ini Pak anak saya Dodi ya. Dodi kan udah naikkan kelas ya. Tapi kenapa anak saya nggak naik Pak kenapa Pak oh kenapa oh gitu iya udah Pak iya kan anak saya pinter ya, juara kelas terus Pak ya kan Pak ya kan iya kamu ketawa tengahnya sendiri sopan nah itu Pak kan anak saya pinter masa gak naik kelas kan aneh ini ada yang aneh Pak saya pengen buktinya itu Pak sudah itu aja Pak udah lah iya gini ya jadi Dodi ini Rin. Anaknya lumayan selumayan bisa menjawab soal-soal ujian ya pastilah Pak pasti ya cuma yang membedakannya Dodi dengan yang lainnya ini ada beda pas menjawab soal ujian ya, ini nih ya kendalanya nih yang bisa Dodi ini tidak naik kelas atau nilainya buruk gak mungkin Pak saya yakin Pak saya Dodi pinter Pak yang lainnya pas nyontek udah saya yakin tapi Pak mohon maaf ada buktinya Pak dari surat dari kertas ujian iya ini kertas ujiannya Pak ya siap bacanya iya nih dua contoh Casudin sama Dodi siap coba Pak so ya, Pak. Oke ini Pak buktinya Pak ya soal yang pertama lihat satu siapakah presiden pertama Indonesia iya jawabannya Insinyur Soekarno itu punya siapa punya Dodi bener anak saya pinter kan okay. Iya yang Casudin juga sama siapakah presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno nah itu bener sama kok anak saya disuruh nyontek mas saya oh, pasti yang nyontek kan si Casudinnya nih anak saya mah gak mungkin Dodi mah oke okay, coba soal berikutnya Pak nomor 2 siap kapan Indonesia merdeka kapan Indonesia merdeka tahu enggak Dodi? Ini lagi sariawan, sariawan. Oke. 17 Agustus. Tapi di sini, iya. Jawabannya 17 Agustus 1945. Iya. Yang punya Casudin, kapan Indonesia merdeka? Sama Pak, 17 tuh. Agustus. Sama. 19. Jelas. Nyontek tuh Casudin sama kamu ya Don. Jelas. Oke, coba. Benar. Soal berikutnya Pak. Iya, lihat coba. Nomor 3, warna apa yang digunakan untuk simbol kematian atau berduka? Punya apa? Punya siapa itu? Punya siapa? Ini punya Dodi. Dodi. Jawabannya merah putih. Nah ini, ntar dulu. Dah. Yang ketiga nih ya, yang punya Casudin. Putih. Apa warna bendera Indonesia? Nah, merah putih. Ya ini benar merah putih. Ini Dodi paling nih. Ya Casudin Pak. Wah. Yang punya Casudin. Ini. Wah. Jadi yang keliru, yang salah. Iya Pak ya. Iya. Berarti ada indikasi nyontek Pak ya? Otomatis ada indikasi nyontek Dodinya. Aduh ya udah Pak. Casudin. Mohon maaf Pak. Ya. Oh, malu banget ya Allah. Udah pulang. Udah. Bih malu-maluan bapak aja. Ah, pulang. Enggak usah naik lagi kamu. Ah. Pak, benar tadi itu ada tamu, Pak. Iya, Pak. Tadi ada tamu orang tuanya Dodi. Mau apa itu? Oh, tadi mau protes, Pak. Oh, protes tentang masalah Dodi. Oh, boleh, silakan. Silakan suruh protes. Protes masalah apa itu? Masalah kenaikan kelas Pak Dodi. Ya sekolah ini punya peraturan sejak Dodi tidak naik gedung dikarenakan malas. Kemudian nilainya juga di bawah standar. Nah, tetapi Bapak sarankan supaya Dodi ini depan tahun depannya masuk lagi dan minta dukungan keluarga supaya lebih baik supaya Dodi naik lagi di kelas 3-nya. Itu
aja, Pak. Oh gitu, siap, Bang, siap. Ya.